Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan semakin banyak rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yuk, mari kita ngabuburit guys. Ngabuburit ditemenin adik gua ya. Adik gua yang terakhir. Hari ini kita enggak mau ngabuburit. Mau menunggu waktu azan maghrib. Ngabuburit kali ini di puasa yang ke-13 ya, kalau nggak salah ya, di hari puasa yang ke-13. Kali ini sih gue ganti knalpot lagi ya guys ya, karena yang kemarin itu terlalu gede bolongnya dia, karena memang megapon ya. Jadi kalau ngebut pasti nembak-nembak dia, tapi nggak tahu kalau ini ya. Paling kalau ini tuh ya, minusnya itu kalau lagi ngebut terus ketika turun gas pas mau digas lagi dia agak nahan gitu. Gak tahu kenapa, karena mungkin belum diservis aja kali ya karburatornya. Kenapa gue jarang upload? Nih di motor gue ada trouble ya guys ya, di radiatornya. Radiatornya nggak normal. Jadi ada kerusakan. Jadi kalau mesin panas itu dia itu nggak nyala guys radiatornya. Dia sampai indikatornya itu yang sebelah sini dia bisa sampai nyala karena memang terlalu panas mesin, terus radiator nggak nyala, jadi dia nyala. Si kipasnya itu nggak nyala, mungkin ada kerusakan juga, makanya dia si indikator radiator itu, radiatornya itu nyala dia. Kita juga apa, gue juga nggak NR-NR nih ya, karena motor gue trouble, gue takut ngerepotin temen-temen gue gitu kan. Rencana sih minggu ini kita mau ke apa, mau ke Serang. Rencana minggu ini gue mau ke Serang, mau servis motor di tempat teman gue sih ya. Dan kebetulan teman gue tuh mantan mekanik Kawasaki ya guys ya, jadi pasti dia tahu masalah motor ini apa, masalah di motor Ninja itu pasti dia tahu karena dia mantan mekanik Kawasaki juga. Bagi teman-teman yang apa, yang motornya kerusakannya misalnya sudah beberapa kali ke bengkel, misalnya masih ada kendala, masih aja ada kerusakan, kalian tinggal kontak gua aja ya guys ya. Lokasi itu di Serang, di Sepang ya, di Sepang Serang. Nanti kalau misalkan kalian mau servis atau mau benerin motor kalian, kalian DM aja Instagram gua, nanti gua kasih alamatnya dan sekaligus juga kasih nomor WA-nya. Kali ini kita mau ngabuburit ke daerah apa sih ya, pemandangan-pemandangan gitu ya, pemandangan-pemandangan alam gitu kan. Nih guys, nih bekas longsor waktu pas musim hujan. Awalnya tuh nggak kayak gini jalannya, bagus banget. Bagus nih kayak gini nih, nggak ada bolong-bolongnya. Oke guys, kita ini aja sih apa, sambil nunggu waktu azan maghrib kita ngebuburit. Gue juga udah ini ya apa, udah kesel di rumah. Biasa juga kan kalau malam minggu NR gitu kan, ini hanya diem aja di rumah. Tapi memang kebetulan sih ya,
bulan ini gue fokus di skripsi, jadi gue bulan ini juga sampai akhir April harus segera melakukan sidang UP ya, atau sidang proposal. Jadi gue ditarget nih akhir April ini gue harus sudah beres dan harus sudah UP. Jadi gue agak sedikit banyak kegiatan juga di kampus dan NR juga terbengkalai ya kan. Gila, berisik banget mobil. Rencana sih gue juga mau ganti pilot sih guys ya. Mau ganti pilot ke nomor yang ke ukuran 40. Ini kan pakai 38 ya, pakai standar. Gue cuma mau pakai 40. Masih nembak-nembak enggak dia? Karena kayaknya sih ini kurang boros kayaknya gitu kan. Terlalu irit. Nanti gue coba pakai nomor 40. Tuh, cewek lagi oke, cakep-cakep guys di dia mahnya. Manekin bala roda si cewek lagi. Sok tinggal lihat tuh. Karena gue ini asli Sunda ya guys ya. Gue dari Banten, itu kota Rangkas Bitung. Tuh gulis magulis anu gulis matunya. Sok tinggal ya tuh bara rodasnya. Beras gue bedak meren. Biasanya sih banyak yang nongkrong juga ya guys ya di sini nih. Jadi kita juga pengen lihat nih. Siapa tahu kan banyak cewek-cewek yang cakep yang nongkrong. Biasanya mah, tapi nggak tahu sih kalau hari ini ya. Kebiasaan. Rame ya, enon ya, rame. Nolak lantas tah. Oke kan anu ngabuburit ka dieu. Meunikeun rame euy. Rame-rame ge tos sampai macet pe atuh. Duh, sok tingali. Adem pokona mah. Sing paragi nenangkeun pikiran atuh.
ya mah terus arageng atau mananya pohon sawit na oke okay. Jadi payun mah sigana acan arageng siga gitu. Manis seeranya guysnya. Nyatos atuh tadi nama pada nongkrong didinya ta. Orang seuran. Mending orang uih dia artinya. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. Sok tinggal pemandangnya oke, okay. Manis sedap. Tuh kan, air gunung kembar atunya. Eraken atunya, airnya lirak wae mah. Sampai oke idenya, kenampotnya masih nembak-nembak guys. Kayaknya minta di servis ini motor. Masya Allahnya budak alat jatuh air nama tas nyalakan motor, tas dia nyalakan motor. Gue juga waktu itu bisa apa belajar motor tuh kelas 1 SMA loh guys, seriusan. Ini gila zaman sekarang emang bocil-bocil juga udah pada bawa motor, perempuan lagi. Ya elah. Aja di depan. Knalpot ini menurut gue ya guys ya, itu gak enak di bawahnya doang, jadi dia agak berat. Kalau megaphone itu enak di bawah, tapi di atasnya kurang enak. Kalau yang ini yang bukan yang megaphone
di bawahnya kurang tapi atasnya enak ngisi gitu. Ada tenaganya kalau di atas. Oke, guys, pengen ke Indomaret dulu katanya di gua nih, pengen belanja sesuatu. Nanti kita lanjut lagi, guys. Yuk, turun. A few moments later. Oke, guys, kita selesai. Tinggal gaspol lagi, tinggal arah pulang. Walaupun beranjak nggak seberapa, yang penting buat dia seneng aja gitu. Yang penting puasanya semangat. Oke, guys, karena bentar lagi juga gue nyampe rumah. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar channel gue semakin ramai. Oke, guys, see you in the next video. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.